Hadirin acara akan segera dimulai Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Wassalatu wassalamu ala rasulillah Wa nikmatillah Wa la hawla wa la quwata illa billah amma ba'du Wa qala Allah ta'al fil quranil karim A'udhu billahi minasyaitanu rajim Bismillahirrahmanirrahim Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yaumal akhira wa dhakarullaha kathira al-ayah sadaqallahu ladin Hadratal muktaromin poro alim, poro ulama poro masayih, para kiai para gus, para ustaz wabil khusus kepada yang terhormat dan kami takdimi Romo Kiai Haji Hussein Elias dari Sasab Karang Nongko Mojokerto. Yang kami hormati Bapak Kepala Desa beserta perangkatnya yang hadir pada malam hari ini. Yang kami hormati Ketua Takmir Masjid Al Hikmah Lolawang Ngoro Mojokerto. Yang kami hormati segenap tamu undangan beserta seluruh jemaah Masjid Al Hikmah yang senantiasa dirahmati oleh Allah. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala karena limpahan rahmat taufik dan hidayahnya semata. Pada malam hari ini, 20 Oktober 2021, bertepatan dengan 12 Rabiul Awal 1443 Hijriah, kita semua dapat berkumpul di Masjid Al-Hikmah Lolawang dalam rangka memperingati Maulud Nabiullah Muhammad SAW dengan tema. Nabi Muhammad penuntun umat. Salawat beriring salam semoga tetap terlimpah curahkan kepada junjungan baginda kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin sekalian, Maulid Nabi merupakan sebuah momen penting untuk mengingat lahirnya sang pemimpin besar yang kehadirannya sebagai penyempurna akhlak, sebagai utusan Allah yang membawa kita kepada dinul Islam wal iman. Sallallahu ala Nabi Muhammad. Hadirin, acara pengajian ini akan dimulai dengan membaca suratul Fatihah. Namun sebelumnya, perkenankan saya Adi Prastio yang akan memandu acara pada malam hari ini. Ala hadiniah wa ala Al-Fatihah. Hadirin sekalian, Al-Quran diturunkan sebagai petunjuk bagi umat manusia membaca dan mendengarkan bacaannya adalah sebuah ibadah. Oleh karena itu, marilah dengan khidmat kita dengarkan bersama-sama pembacaan ayat suci Al-Quran oleh Ibunda Haja Heni Hamdiah Said. Korea terbaik satu musabah tilawatil Quran tingkat internasional tahun 2020. Kepada Ustazah Haja Heni Hamdiah Said, kami persilahkan. Sadaqallahul Maha Benar Allah dengan segala firmanya. Semoga dengan pembacaan Al-Quran yang indah tadi semakin memantapkan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kepada Ibunda Hajah ini Hamdiah kami hadirkan terima kasih. Hadirin yang kami hormati, memasuki acara berikutnya, marilah kita dengarkan bersama-sama sambutan Ketua Panitia yang akan diwakili oleh Bapak Rahmat Al-Amin. Kepada Bapak Rahmat Al-Amin kami persilahkan. Baik kepada Bapak Rahmat Alamin, kami aturkan terima kasih. Hadirin yang dirahmati oleh Allah, acara berikutnya, marilah kita dengarkan bersama-sama dengan khidmat ceramah agama yang akan disampaikan oleh Romo K. Haji Husen Ilyas dari Mojokerto. Kepada Romo Y. Hussein, dengan segala hormat kami persilahkan. Bapak Ibu hadirin sekalian, Alhamdulillah telah kita dengarkan bersama-sama ceramah agama atau mau itu hasanah oleh Romo Kiai Hussein Ilyas. Semoga apa yang beliau sampaikan dapat kita amalkan dan kita implementasikan dalam kehidupan kita sehari-hari. Amin, amin, Allahumma amin. Kepada Romo Yai kami aturkan terima kasih dan semoga senantiasa sehat Yai. Hadirin yang senantiasa dirahmati oleh Allah, sebagai wujud rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas terselenggaranya acara kita pada malam hari ini. Marilah kita berdoa bersama yang akan dipimpin oleh Kiai Abdullah Fakih kepada Romo Kiai Abdullah Fakih. Kami persilahkan. Baik, kepada Romo Yai Abdullah Fakih kami aturkan terima kasih dan hadirin sekalian dengan selesainya pembacaan doa tadi, maka usai sudah. Rangkaian acara pengajian Maulud Nabi pada malam hari ini. Kami sebagai pengantar acara pada malam hari ini memohon maaf atas segala kekurangan dan terima kasih atas segala perhatian. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. warahmatullahi wabarakatuh. Itu tadi contohnya nanti bisa di uh, apa namanya dimodifikasi sendiri seperti itu. Terima kasih. Jangan lupa subscribe Like, share, dan juga komen. Kalau perlu, ya oke. Okay. Mohon maaf apabila banyak kekurangan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.